Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-98 tahun 2017 tahap 1 Kodim 0419 Tanjab dibuka Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial di lapangan sepak bola Desa Tunggal 4 Kecamatan Seberang Kota Rabu 5 April 2017. Kedatangan rombongan Bupati dan Dandrem 0419 Tanjab Letkol Hari Sasono Utomo, Kapolres Tanjab Bar AKBP Agus Sumartono, dan unsur Muspida disambut dengan pencak silat, kesenian hadrah, dan lagu perjuangan oleh para siswa. Selaku inspektur upacara, Bupati juga memeriksa gelar pasukan dan menyerahkan alat kerja dan sembako kepada warga di lokasi kegiatan TMMD. Kita mulai berbicara yang terdahulu. Yang terdahulu, TMMD sudah membantu kita membuka jalan dari Roro sampai ke Sialang, itu lebih kurang 13 km. Nah, itu juga dengan TMMD. Sekarang, TMD juga membantu kita membuka jalan lebih kurang 12 km. Nah, ini ke depan, kita masih ada tugas lagi yang kita minta tolong dengan TNI ini. Ada jalan kita ke arah Sungai Terap, dan ada jalan kita ke arah Pulau Kijang. Nah, nanti kita minta juga dibantu dengan TMMD. Nah, harapan kita adalah kalau akses jalan darat ini sudah lancar, maka aliran orang dan barang akan semakin meningkat. Kemudian desa-desa yang ada di seberang kota ini tidak terisolir lagi. Tentunya saya berharap selaku Danrem Kabupaten Merauke Putih yang membawahi beberapa kodim, khususnya di Kodim 419 Tanjab ini, terciptanya suatu kemanunggalan antara TNI dan masyarakat, yang artinya menunjukkan besarnya partisipasi rakyat, kemudian peran serta rakyat, kemudian juga kesadaran masyarakat untuk merubah suatu situasi ataupun kondisi menuju ke yang lebih baik. Contoh seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, jalan yang tidak ada akses untuk menuju ke suatu tempat, sekarang kita buat dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah ataupun rakyat itu sendiri. Dalam gelaran acara ini, pihak Makodim melakukan pengukuhan warga kehormatan TMMD Tanjab kepada Bupati, Kapolres, Ketua DPRD, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama. Usai apel, Bupati meninjau kegiatan non-fisik seperti pembuatan akta kelahiran gratis, pelayanan KB, dan pasar murah. Upacara pembukaan TMMD ke-98 ini dihadiri Danrem 042 Gapu Kolonel Infanteri Refrizal. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.